yang seterusnya adalah apa? Al-fi'lu. Okey, baca saya. Sekali, sekali. إما أن يختص بالاستقبال أو لا. الثاني المضارع. والأول الأمر. وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان كما سيأتي. Apa maksud dia? Hilang. Hilang tadi. Kita dapat dulu. Okay. Kita kata fi'il, kita punya mazhab lah Basriyin terbagi kepada apa? Tiga. Fi'il apa? Madi, mudhari' dan amal. Itu sebab dia panggil al-asah. Kita dalil-dalil lah, dia bincang panjang tu. Okay, kata madi contoh qoma, mudhari' seperti yakum, amal seperti apa? Qum. Okay. Apa rasional kita bahagikan dengan apa pembahagian tadi dia kata? La yakhlu. So, yang fi'il ni tak terkeluar untuk ditunjukkan yang pertamanya kepada istiqbal, kepada masa depan. Aula ataupun tidak. Boleh faham? Maka yang tidak menunjukkan kepada istiqbal sama sekali dipanggil fi'il madhi. So, dia menunjukkan kan? Dia menunjukkan apa? Kebelakang lalu. Wal awalu, yang menunjukkan kepada istiqbal tu pula, imma an yakhtassa bil istiqbal aw la. Kita kata tidak terkeluar bahawa salah satunya itu menunjuk ataupun khusus bagi masa depan ataupun tidak. Boleh faham? As-sani mudhari. Apa maksud as-sani mudhari? Apa dia? Maksudnya fi'il mudhari dia tak khusus digunakan menunjukkan makna istiqbal. Sebab apa? Fi'il mudhari kan kita sebut dia mempunyai makna apa? Hal sekarang dan istiqbal. Boleh? Tapi kalau amal khusus menunjukkan kepada makna apa? Istiqbal. Boleh faham? Itu dia punya rasional kita bahagikan kepada apa? Tiga. Satu dia panggil al-awwalu, iaitu yang menunjukkan secara khusus makna istiqbal adalah amal. Boleh faham? Wazahaba, iaitu zahaba pergilah mereka. Bukan pergi, saya berpendapat lah. Geng-geng kufah, ulahan kufah ila anahu qisman, itu kepada dua qisim. Apa ada dua qisim? Ha, apa ada dua qisim? Yang dia sebut nantilah. Tapi kalau kufiyun, hanya fi'il tu dua, madhi dengan mudhari' sahaja. Amar sebab apa tak? Dia kata amar adalah sebenarnya adalah mudhari', cuma bertukar. Apa? Bentuk yang kita sekarang ni tahu adalah hasil daripada ada dalam amar yang dibuangkan. Jadi faham? Itu dia punya pendapat lah. Contohnya apa dia? Qum. Itu mudhari' sebenarnya. Mudhari' yang apa? Mudhari' yang dihazafkan ya mudhara'ahnya dan juga dihazafkan lam amal dia. Asalnya apa? Liyakum. Asalnya apa? Liyakum. Tapi dihazafkan, maka kita kata dia masih lagi dipanggil apa? Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari' yang masuk padanya itu apa? Lam amal. Dia faham? Itu pendapat siapa? Kofi. Tapi nanti kita kata secara detail lah. Dia mempunyai hujah. Habis berkenaan dengan apa? Fi'il. Seterusnya haraf. Haraf pula. Sekiri, kita dah habis sekiri. Okay. Ada masa lagi, sejam setengah lagi. Tamrin ke ini? Tamrin? Tamrin tak. Tamrin apa? Lepan. Jadi kena baca balik. Kita sebelum mula kelas kita buat tamrin dulu. Dan kita jawab sama-sama lah. Jawab sama-sama. Supaya mantap kan. Boleh? Okay. Sekali lagi. Murakab. Walharfu, haraf pula. Salah satu aksar. Tiga bahagi pula. Okay, baca. Apa? Cahaya. والحرف ثلاثة أقسام: اسم مشترك، اسم مشترك بين الأسماء والأفعال، يدخل عليهما ولا يعمل في أحدهما شيئا، ناهو هل، تقول هل زيد أبوك، وهل أقام زيد؟ هل قام زيد؟ Okay. Kita harah tu berarti tiga bahagi. Satu bahagian mushtarakun, maksudnya berkongsi lah atau bersekutu antara isim dan fi'il. Maksudnya haraf tu masuk pada isim pun boleh masuk pada fi'il. Boleh faham kan? Lepas tu dia kata fa'adukhulu alaihima, tu boleh faham. Wala ya'malu
fi ahadihima syai'an. Maksudnya dia tidak membuat kesan apa-apalah langsung kepada kedua-dua perkara tadi, itu kedua-dua isim dan juga fi'il. Contoh apa dia? Hal. Contoh apa? Hal Zaidun akhuka? Hal haraf masuk kepada Zaidun. Apa Zaidun? Isim. Yang kedua pula, hal qama Zaidun? Hal haraf masuk selepas itu apa dia? Fi'il. Dia ada kesan tak? Bawa apa-apa perubahan i'rab tak? Tak bawa apa-apa perubahan i'rab. Boleh faham? Jadi kita panggil yang hal ini adalah haraf yang masuk kepada kedua-duanya. Kita gelar sebagai mushtarak bainal asma' wal af'al. Okey, nombor dua. Kismul muhtasim bil asma' faya'mal fiha lahu fi. Okey, dia kata yang kedua adalah bahagian yang khusus bagi isim dan dia beramal padanya, kepada isim tadi. So, yang dia memberi kesalah pada segi i'rab. Contoh apa? Fi. Seperti contoh qawlihi ta'ala wa fis samaa'i rizquhum. As-samaa' isim, betul tak? Sebab ada alif lam. Maka fi hanya masuk kepada isim dan dia memberi kesan apa? Menjarkan ha isim tadi. Okay, boleh faham? Okay, nombor tiga. Wa qismun mukhtasun bil af'al wa ya'malu fiha lahu lam qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Okay, satu lagi bahagian khusus bagi fi'il dan dia memberi kesan pada segi i'rab pada fi'il tadi. Contoh lam. Lam yalid, nampak? Yalid fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Majzum, sebab apa majzum? Ada lam. Boleh faham? Maka lam dia tidak akan masuk mereka pada fi'il. Okay, last sekali yang terakhir. Murakkab. Ha. Wal murakkabu sadar satu aksar. Apa maksud murakkab tadi? Maksudnya kalimat yang boleh dipecahkan, yang mana pecahan itu punya makna. Ingat tu, betul tu. Sebab apa? Nanti yang tu enggak guna, benda tu dah mati. Dia kena ingat nanti. Boleh? Okay. Yang pertama apa dia? Al-murakkab idhafi. Dia panggil murakkab idhafi, iaitu murakkab yang terhasil daripada mudhaf mudhafun ilaih. Boleh? Wa huwa kullu kalimataini unzila saniyatuhuma manzilatan tanwini mimma qablaha. Fa ulami Zaidin. Bi jami'i anna al-mudhafa ilayhi wa tanwina kullu minhuma mulazimun halatan wahidatan. Al-i'rabu 'ala ma qablahu. Dia kata. Dia kata murakkab idhafi ni adalah setiap dua kalimat yang dianggap kalimat keduanya itu serupa dengan tanwin. Serupa dengan apa? Tanwin. Bagi apa kalimat yang duduk sebelumnya, bagi yang kalimat yang duduk sebelumnya. Tengok di situ. Sebagai contoh ghulamu Zaidin. Sebagai contoh apa? Ghulamu Zaidin. Kata dia bijami'i anna al-mudhafa ilaihi wa tanwin, kerana persamaan. Bijami'i apa maksudnya? Kerana persamaan pada mudhafun ilaihi dan juga tanwin ini, mudhafun ilaihi dan tanwin ini, kullun minhuma mulazimun halatan wahidah, setiap daripadanya itu melazimi hal yang satu. Maksudnya depa ada satu keadaan saja. Boleh faham? Kita kata wal i'rab ala ma qablahu, tapi yang kita i'rab hanya apa? Hanya kalimat sebelum. Apa maksud kalimat sebelum? Ha, kalau mudhaf mudhaf ini, mana yang kita letakkan harakat i'rab? Ha, mudhaf. Kita sebut ghulamu Zaidin, kita akan sebut ghulamu, ghulama, ghulami. Nampak tak? Jadi berubah dia pada apa? Mudhaf. Ya, kalau mudhaf ilaih, ada berubah tak? Tak berubah. Boleh faham? Ajar, mereka kajar. Cuma tadi ya, dia nak rasionalkan lah. Dia kata, kenapa kita samakan mudhaf ilaih tu dengan tanwin? Sebab apa? Mudhaf ilaih dan juga tanwin kekal dalam hal yang satu, tidak berubah. Mudhaf ilaih kekal dengan baris bawah, tanwin kekal dengan apa? Nun yang su, yang sukun. Boleh faham tak kat situ? Nampak? Itu dia punya apa? Rasional je. Boleh? Okay, nombor dua. Al-murakkabul masjid wa huwa kullu kalimataini nuzilat saniyatuhuma manzilatan ta'nisi ka ba'la bakka jami anna al-juz al-awwal anna al-juz al-awwal minhuma mulazimun halatan wahidatan wa hiya al-fathu wal i'rabu 'ala al-juz' al-thani wal i'rabu 'ala juz' al-thani. Apa maksudnya dia kata? Yang kedua adalah murakkab masjid. Murakkab masjid, apa maksud masjid? Masjid adalah kita
kita apa, kalau macam besi kan, besi kita kita leburkan sekali, itu maksud masdi. Ada beza kan, kalau besi kita gantingkan pateri, itu gantingkan biasalah. Ini dipanggil murakab juga, tapi bukan murakab masdi. Murakab masdi lebur tadi, tak tahu tak boleh nak beza atau sama-sama lain lah. Itu maksud masdi, lebur, lebur. Ha? Adun lah, adun boleh ke? Adun ke parlimen? Jangan. Kita adun. Dia faham? Bukan duduk bersebelah tapi di lebur kat sekali. Dia faham? Bersatu. Bersatu. Oh, yeah. Nampak kan? Okay. Jadi dia kata, kullu kalimat ini, nuzilat sana, ini definisi dia. Ialah setiap dua kalimat yang disamakan saniyatuhuma. Apa saniyatuhuma? Ha, benda yang kedua. Boleh? Manzilata ta'i ta'nis, sama dengan apa? Manzilata ta'i ta'nis. Maksudnya kalimat yang kedua itu apa dia? Disamakan dengan ta'i ta'i ta'nis. Macam tadi disamakan dengan apa? Tanwin. Ini disamakan dengan apa? Ta'i ta'nis. Tiada pula dia kata kaba'la bakka. Seperti contoh apa? Ba'la bakka. Ba'la bakka tu dia jadi nama tempat lah. Dia jadi nama apa? Nama tempat. Kata silap di Syria lah. Kata silap di Syria. Lebanon, Lebanon. Ba'la bakka. Asalnya dua kalimat. Apa maksud ba'la? Ba'li syekha. Ada surah ni. Ba'li suami. Bakka tiya. Suami tiya. Jadi faham? Gajah teriak. Tapi kita panggil, kita panggil, kenapa dipanggil lebu? Kenapa dipanggil lebu? Ni nak pergi faham dulu. Sebab apa? Kalau kita pisahkan, kita kita pisahkan, dia ada makna sendiri kan, betul tak? Gajah teriak. Dia teriak. Tapi bila kita sebut lebu, maksudnya salah satu daripada dua kalimat tu, dia tak menunjukkan kepada tempat. Dia mesti duduk sekali baru faham tempat. Faham tak? Dan contoh dia tu, eh, tidak gajah. Gajah. Ataupun kita tidak teriak. Teriak. Dia tak menunjukkan kepada tempat. Bila kita sebut, tidak gajah teriak, ha. Mesti dia terbangi apa? Dia sekalikan. Kuala Lumpur, tidak Kuala. Ha, Kuala. Tidak Lumpur, dah. Mesti Kuala Lumpur. Sebenarnya Kuala Lumpur tu, dia dah dipanggil gandingan, tetapi dia panggil gandingan tersebut dah bersatu, tak boleh dipisahkan. Dari segi kalau kita pisahkan, salah satu dia tak menunjukkan makna yang kita kehendaki. Itu maksud apa dia? Masjid. You heard? Okay. Baklah bak ni banyak. Melahirkan ahli namu bahasa Arab. Haa, baklah baki tu. Ramzi, baklah baki zaman sekarang. Haa, zaman sekarang dia modern-modern. Banyaklah. Tapi Kristian-Kristian main tu. Kristian. Ramzi, baklah baki. Contoh nama tempat tu banyak juga dalam kita Arab. Balabaka, Hadramau. Dah Melayu tak tahu tu dia bahasa Arab tu jadinya. Kalau ada tu nak sungai petani ya, masuk. Ah, dia masuk sungai petani. Tak ada. Bangi pasti. Okey, lepas bangi tu? Okey. So ni dia kata, tiang dia kata, bijami. Apa kita nak bincang di sini? Isu kita samakan kalimat kedua daripada murakat masjid tu, itu ba'la bakar. Mana kalimat kedua bakar tu? Kita samakan dengan apa? Ta'u ta'nis. Sudut apa? Dia kata sudut persamaan itu bahawa juzuk pertama daripada keduanya itu mulazimatan halatal wahidah. Maksudnya kekal dalam hal yang sama, iaitu apa? Al-fath, dalam keadaan barik fathah. Dan i'rab berlaku pada juzuk yang ke yang kedua. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kena contoh ba'la baka. Dia ba'la baka. Tak jadi ba'la baki lah. Tapi lain. Kira dia mamnu bin Nasarah kan? Ada mamnu bin Nasarah. Ba'la. Jadi mana kan? Baca ni ba' baka. Contoh apa lagi? Habara. Habara maun. Maut. Habara maut. Dia ada dua kalimat je lah. Dia ada dua kalimat. Dia kata sini, kita katakan bahawa dibagi bakar ni dengan hadramuk ni, itu juzuk kedua pada dua kalimat ni disamakan dengan apa? Ta'nis. Oh. Ha,
marbutah, ta marbutah. Contoh apa? Mus limatun. Mus limatun. Eh, sebab apa kita samakan juzuk kedua ni dengan ta marbutah? Dia kata macam ni. Kerana juzuk yang pertama ni akhir juzuk pertama dia akan kekal dalam baris apa? Baris fathah. Baris apa? Baris fathah. Dia kata ba'laba. Ba. Pusing macam mana pun kita panggil ada amir Arab sebenarnya, so mesti ba'laba, ba'laba, ba'laba. Lepas tu baru bertukar. Ka tabanku. Reki tak jadilah. Sebab apa dia mau nu? Nasar. Hadara. Ra. Nampak? Maut. Maut tu mauta. Kita nak imagine mautilah sebab mau nu? Ambil susu. Boleh faham dia tu? Jadi kita kata seakan-akan maut dengan ka ni sama seperti ta marbutah pada isim apa? Mu'annas ni. Muslima. Nampak? Ma. Muslima tun. Boleh faham? Lagi pergi. Khadijah tu. Khadijah, jah, 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 jah tu. Boleh faham? Tadi dia panggil disamakan apa murakab masjid ni dengan apa? Ta, ta apa? Ta ta'nis al-marbut. Boleh faham? Okay, habis kan itu. Irab berlaku pada mana? Akhir. Tapi kalau murakab apa? Idhafi, Irab berlaku pada mana? Awal. Irab berlaku pada kalimat yang A? Awal. Dia mudah tu. Boleh faham? Okay, cerita. Nombor 13. Dan murah kata dia sendiri. Waktu-waktu tu kalimat ini usni dan diubdahumah ila kubra. Apa mazaidun? Mazaidun qa'im. Apa maksud isnadi yang saya sebut? Sandarkan isu. Murakab isnadi. Maksudnya murakab yang terhasil daripada isu yang kita cuba sandarkan. Apa maksud dia ni? Kullu kalimat ini, setiap dua kalimat yang disandarkan salah satunya kepada yang satu lagi. Satunya kepada yang satu lagi. Dari segi kita nak cakap isu. Nak cakap apa? Isu. Sekarang yang mudah faham dia adalah apa? Murakab isnadi adalah jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Itu je. Yang mudah faham. Okay. Boleh? Ataupun murakab yang kita kata apa? Ada subjek, ada predikat. Ha, itu. Sebab tu ada sebut perkataan isu tu penting. Ha, kita subjek, apa nak perkatakan berkenaan dengan subjek tu? Predikatlah berfungsi dalam hal tu. Boleh faham? Nampak tak? Okay, habis. Qama Zaidun. Ha. Qama Zaidun. Mana subjek? Mana predikat? Ha? Qama subjek? Eh? Qama predikat Zaidun. Zaidun apa? Subjek. Predikat dia? Qama. Zaidun isu kan? Eh, apa koma isu subjek dia? Ha. Zaidun. Zaidun qaimun? Ha, subjek dia kalah. Apa Zaidun subjek, qaimun predikat. Sebab apa benda Melayu ni bagus juga subjek predikat tu dia ambil pada mantik tu. Itu pasal putih. Pasal putih eh? Ha, subjek mauduk dengan mahmud tu. Oh, ada. Betul tak? Mari bagus membantu juga. Kau putih sendiri ni. Mana ada sahaja berat kita. Tak ada. Kita panggil apa? Tak ada. Kita baca raja apa? Raja Ali Haji. Lepas ni, lepas habis. Jadi kita nak ringkaskan. Murakab. Maksudnya kata-kata berganda ni, kata-kata berganda ni ataupun yang kita sebut secara apa ilmiah tu, yang boleh menerima pembahagian, yang mana juzuk tak kala dibahagikan memiliki makna tersendiri. Memang itu dipanggil makna apa? Murakab secara ilmiah. Jadi kita kata yang pertama murakab idhafi, iaitu terdiri daripada mudhaf mudhaf ilaih. Yang kedua apa dia? Murakab mazji. Cara nak faham murakab mazji dia apa dia? Dia dua kalimat yang digabungkan, dileburkan sekali, salah satu juzuk tak menunjukkan makna apa-apa. Jadi faham? Dia bila dua-dua sekali barulah menunjukkan kepada makna yang satu. Selalunya digunakan sebagai kata nama khas. Selalunya menunjukkan kata nama nama khas. Kuala Lumpur. Dua-dua kali tu menunjukkan nama tetap. Kan? Ba'la Bakka. Menunjukkan nama nama tetap. Dia bahan itu. Murakab isnadi. Murakab isnadi adalah apa? Kalimat yang apa yang digandakan bagi dalam permasalahan ayat yang mufidah. Jumlah
mufidah. Yang kita sebut tu ada jumlah apa? Fi'aliyah dan juga jumlah is ismiyah. Boleh faham? Itu dibanggil murakat is isnadi. Nanti ini sudah dikeringkan ni. Nanti dia akan ulang. Murakat masjid dia akan ulang pada mamun bin Asraf. Murakat isnadi dia akan ulang ataupun dia dah sebut pada awal isu kalam. Boleh? Murakat idhafi pun dia juga sebut pada isu apa? Isu kalam. Ya tak? Benda tu penting supaya kita apabila baca kita tahulah punca apa yang kita bincangkan. 28 tamrinat baru selesai kalam dalam masa 2 hari. 20 muka dah kita baca boleh. Sampai. Kita dah 24 ni. 7. Ada beratus ni. Betul. Ada tak ya. Eh ni ya. Idhafi isnadi. Eh, beza banyak. Cinta. First, beza yang paling penting sekali. Kita kata senang satu beza. Mudah-mudah boleh. Mudah-mudah boleh. Itu idhafi kan? Senang tu. Apa contoh kan? Ya? Baitu Muhammadin. Ada pun yang boleh ni. Maktabu Ali. Si apa? Qatala Okay. Baitu Muhammad. Cuba dekat apa? Murakat apa? Sebab apa murakat Yudhafi? Rumah Muhammad. Rumah tak pilih. Kita cakap kata rumah tu kita sandarkan kepada Muhammad. Itu dia beri hanya sandaran. Boleh faham? Hanya sandaran. Tapi nanti kita akan sebutlah sandaran tu sama ada makna dia pemilikan, sama ada makna dia milik, sama ada makna dia asal, jenis, sama ada makna dia zaraf. Boleh? Itu kita akan tengok nanti detail. Boleh faham? Eh? Umar milik Zaid. Umar Zaid lah, Umar Zaid lah. Maktab Ali. Boleh faham? Maksudnya Maktab Ali. Betul-betul boleh, aku pergi isi-isi lah. Kita pergi ada isi HPM, tak ada lah. Dia mesti pergi isi-isi. Boleh eh? Okay. Qatala Zaidun. Qatala Zaidun. Ini murakab kan? Murakab idhafi, maka from the jam lah. Qatala. Ya, dia pergi isnadi. Zaidun Mashiyun. Zaid berjalan isnadi lah. Ha, kita boleh kata Z Shona. Ha? Z maksudnya Z yang Z punya dah ditanya di jam. Kan? Ha. Boleh? Boleh kan? Jadi kita panggil sebab dia macam jelas kan kot. Kan? Satu sel rambut tak terang. Ya? Yeah? Ayat tamrinat ni. Ayat tamrinat. Sabar dulu minggu depan. Kau dia senang. Lagi. Boleh naik? Naik mungkin dah mandi. Naik tengok dia punya. Nak apa? Eh tapi tamrinat dia setiap seorang kena bagi contoh asing-asing. Oh iya ke? Haa. Mungkin 29 tu. Tak kamu saya. Tapi dia ni dia bagi petikan 28 dia bagi petikan. Dia akan dapat vocab baru lah. Dia dapat vocab baru sambil sambil kita kat Arab. Bayyin asma wal afalul huruf. Cari mana isim, cari mana fi'il, mana harf. Ya kacang je. Tak payah pun kan? Kena wadih je. Kena wadih je.
Kita bayi asma kau nak kaca ya. Yang kalau ada nak mau faham ni. Boleh itu kaca ya. Okay, kemudian yang nombor tiga tu. Okay, bagikan contohnya yang nombor 29 tu. Dia kata apa? Masil lil asma'il muzhar bin misalin. Contoh bagi misal, bagi isim zahir dengan dua misal, bagi dua ayat. Senang. Ada pun dua misal. Zaidun isim zahir. Khalidun isim zahir. Maktabun isim zahir. Kitabun isim zahir. Kacau sangat. Ni nak tanya macam mana dia huruf ni macam kenapa letak alif, ba, jim, dal, ha? Kenapa dia tak sebut alif, ba, ta? Dia tak susun ni berdasarkan tertib hijai tu. Tertib hijai apa alif bata tu. Dia susun tertib abjad. Tertib ajadi tu lain abjad huz huti. Tu. Hazun. Apa lagi? Jadi nilai kalman sok sok sebut lah tu. Dia punya tu susunan tu nombor tu kan? Nombor tu. Nilai nombor. Itu yang asal ya. Memang kita tulis berdasarkan ni apa tatik abjad. Abjad husputi tu sebab dulu dia tak ada baris. Dia tak ada titik. Jadi depa bezakan berdasarkan makhraj. Berdasarkan apa makhraj? Abjadu. Berdasarkan susunan pada apa? Makhraj tu. Boleh? Lepas tu yang kita susun sekarang ni dia panggil tatik hijai. Hijai kita susun berdasarkan musyabah pada segi tulisan. Sama pada segi tulisan. A, ba, ta, sa, jim. Nampak? Sa, duduk tepi, ba, duduk tepi ta, tepi sa. Semua tulisan. Cuma beza pada apa? Titik. Ha, jim, ha, kho. Nampak? Jim, du, ha, du, kho. Boleh faham? Lagi? Lupa yang hijau pula. Ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dal, dal, zal. Jadi bagi signifikan apa buat hijab lah. Jadi hijab apabila masyhur wali pun lah abjad apa khuti apa semua tu. Sebab tipe susunan tu boleh abjad khuti tu geng-geng ramai memakai ya ramai apa ramai pakai ramai kan guru ramai boleh ramai ke ya, ya, misalnya dua tak tahu dah tadi kita tinggal patin yang lama tu besar ramai dipakai benda tu huruf tu juga boleh okey. Ni dah balai yang ni saya rasa tamrinat ni buat sendiri kot apa tak tahu sama-sama je okey sama-sama. Eh, tapi ni penting juga dia punya nasihat Sayyidina Ali. Bawa apa Sayyidina Ali? Syiah ke apa Syih ni? Syih Ali, Sayyidina Ali semua ni. Sayyidina Ali ada surau jawab. Ada kalau buat Sayyidina Ali bukan Imam Ali. Imam Ali lah. Dia sebut Imam Ali. Imam Ali. Dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kalau buat sendiri, confirm betul semua. Okay Allah, insyaAllah kita buat. Kita akan ya. Ulang. Okay, atum ulang. Boleh baca. Okay lagi, dengar. Rakaman tu supaya apa lekat lah dia lekat lepas tu insyaAllah kita buat latihan sama-sama lah kita tengok apa rahsia kalam Sayyidina Ali ni habis dari Syiah boleh Allah Ta'ala jadi tutup dengan atas apa selamat dulu.